sembilan masa-masa pada Tuhan. Ya Bapa, urapi kami dengan Roh yang Kudus. Biarlah hati kami dibukakan oleh kuasa Tuhan dan pikiran kami dicernihkan oleh urapan Roh-Mu yang Kudus, sehingga kami boleh dengan tenang merenungkan sabda yang dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah bagi kami sekalian, karena kami siap untuk menerima arahan dan juga sabda Tuhan yang hidup. Dalam Sang Kristus penebus kami, kami mohon. Amin. Di setiap agama.
tapi saya memerlukan bersama dengan saudara-saudara sekalian karena ada beberapa hal. Saya sampai kepengen apa ini yang harus kita renungkan dari tiga ungkapan Paulus ini, firman Tuhan kepada orang Tesalonika. Dalam mengucap syukur bukan hal yang asing dalam kehidupan beragama. Bukan monopoli kita, karena setiap agama juga mengajarkan itu. Jadi hal mengucap syukur yang terdengar dalam kehidupan, sering terdengar dalam berbagai ucapan, bahkan kalau kita lihat yang agak senior, kalau lihat Sri Mulat, ya, Gepeng dulu, atau yang baru meninggal si Bogon, atau siapa yang baru meninggal, biasa kan mengucapkan untung, ya kan, kebanyakan orang-orang Jawa Tengah, untung jatuh pun untung kakinya tidak patah. Ketabrak mobil, untung masih bisa berjalan. Ya, itu coba mengucap syukur aja. Kalau di Mesir itu din, tabrakan bertengkar mereka. Tapi setelah itu, ayo din, syukur kita masih selamat. Jadi, ya biasa. Tapi dalam 1 Korintus 5, ayat 12-22, Paulus nampaknya bukan sekedar menghibur orang Tesalonika yang susah, bukan sekedar menasihati dan mengarahkannya supaya hidup mereka diwarnai dengan ucapan syukur. Karena di sini coba kalau kita lihat pelan-pelan dari ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati yang bekerja. Tidak sekedar hormati, tapi kami minta, ada penekanan. Ayat 16, bersukacitalah, perintah dari Allah, permohonan yang kuat. Ayat 17, tetaplah berdoa, tidak berdoa. Ada tekanan-tekanan, mengucap syukurlah, ada penekanan. Kalau kita baca, jangan padamkan roh. Ujilah. Jadi Paulus seolah melihat suasana kehidupan berjemaat. Ada sesuatu yang Paulus sabda Tuhan menekankan. Kehidupan jemaat yang sedang seperti apa sih? Kalau kita baca Kisah Rasul 17, Paulus di sana hanya dikatakan khotbah itu 3 sabat. Jadi di Tesalonika tidak ada 3 bulan, hanya 3 minggu. Paulus dikatakan ia berbicara 3 sabat, setelah itu dia pergi. Dia diintimidasi, dia mau dibunuh sehingga dia meninggalkan Tesalonika. Jadi tidak lama. Kalau ada jemaat pasti jemaat tentukan yang baru jadilah, karena Paulus hanya 3 minggu di sana. Jadi ada sesuatu yang urgen yang Paulus lihat. Saudara-saudara, mungkin ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Turki atau ke Yunani, ke Balkan, dan baru-baru ini kan di Detikcom atau di Kompas.com kan ditulis Makedonia sudah berdamai dengan Yunani. Padahal kalau kita baca Kisah 17, ya Makedonia ini seolah Paulus waktu itu mau berdoa dengan dia seolah orang tangan melambai-lambai, tolonglah kami, itu orang Makedonia. Dan kalau kita lihat Makedonia itu memang terkenal dulu. Raja Philip itu Makedonia, Alexander yang agung yang punya statement aku akan menyatukan Asia dan Eropa, menyatukan Barat dan Timur, bahasanya waktu itu, bukan Asia dan Eropa. Artinya Makedonia, di mana Alexander yang menjadi raja, ingin menyatukan orang-orang yang dari daratan Barat, Roma dan sebagainya, dan orang-orang daratan Timur menjadi satu di bawah kekuasaannya, dan Tesalonika itu menjadi pusat kehidupan. Karena nama itu adalah nama kakak tiri Alexander yang Agung. Suaminya Kassander panggil Mampran membangun kota, lalu kota dinamakan Tesalonika. Itu sesuai dengan nama kakak tiri Alexander.
sesuai dengan nama anak perempuan Filipus yang agung. Jadi Tesalonika bukan kota kecil, kota terbesar kedua. Tesalonika menjadi pusat kehidupan sehingga jadi perebutan Romawi. Kalau kita lihat sejarah Romawi, Persia peran besar memperebutkan. Bahkan kalau sampai zaman Islam, Ottoman Turki menguasai itu. Jadi kota itu menjadi kota yang menarik dan pusat. Zaman Paulus, orang Yahudi itu hampir 26% penduduk Tesalonika. Daerah kalau di sana Paulus berkhotbah di sinagoga. Bahkan sampai tahun 1800-an Tesalonika itu penduduk Yahudinya 56%. Dan yang menarik, mereka menjadi Muslim tahun 1800. Tesalonika begitu terkenalnya, tapi Yahudinya belum. Tapi jangan melihat Yahudi seperti ini, Yahudi Muslim. Tetapi tahun 1914, Perang Dunia Pertama, mulai dihancurkan kota itu. Perang Dunia Kedua, 70.000 orang Yahudi musnah, tinggal beberapa. Dan kalau kita lihat tahun 2000, orang Yahudi di sana tinggal 1.000, jadi 0,0. Karena di Tesalonika tahun 2000-an 17.000, 1,2 juta. Kecil. Jadi pergumulan coba pengen. Imigran di sana hilang. Yahudi yang dulu 50% tinggal 0,0 sekian. Yahudi yang Yahudi ketat jadi Yahudi Muslim, yang baru bisa tiup dan sebagainya. Itulah Tesalonika. Suasana itu yang bergerak terus itulah yang menyebabkan Paulus konsen sekali. Jemaat ini pasti berpengaruh. Oleh sebab itu, kalau kita lihat ungkapan-ungkapan Paulus kepada orang Tesalonika, doa kami kalau dibuka, kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Tapi kalau kita terus, bagaimana kami bekerja, ditekankan, karena kamu hidup dalam penindasan. Sebenarnya kehidupan mereka tidak sebagus seperti yang dibayangkan. Pengaruh besar, intimidasi. Lalu jadi di sana kalau kita baca terus, malah orang Yahudi kalau kita baca tas 1:2 dikatakan bahwa orang-orang Yahudi itu iri karena perkembangan jemaat. Artinya ya sama, di sini kita berkembang, kita melihat orang Muslim iri. Di sini juga ada orang-orang yang katanya nanti karena kebutuhan politik berubah jadi orang lain, atau orang lain berubah jadi Kristen karena kepentingan ekonomi. Model ini jalan semua, sama seperti Jakarta. Begitu politik kuat, ini mau jadi pejabat dan peduli mau pakai apa, mau baca apa. Tapi begitu ekonomi kuat, kerja ini tidak peduli mau cerita tentang pertobatan dan gereja dimanipulasi. Kejadian seperti inilah yang dihadapi oleh Paulus di Tesalonika. Tidak beda dengan kita. Jemaat yang konsen kalau menerima ini dari Paulus. Saudara-saudara, kalau kita hidup tenang, saya kadang-kadang juga merasa galau. Kalau Pak juga, gereja ini apa ya? Kebencian juga berjalan di gereja. Hampir di setiap gereja penuh dengan kebencian. Bahkan kadang-kadang kumpul sesama pendeta atau para rohaniawan juga begitu, intrik-intrik. Siapa yang jadi pejabat sinode, siapa yang... Kadang-kadang kita bingung, saya bingung. Intrik seperti ini ternyata sama di dunia kehidupan real dan juga kehidupan yang katanya rohani.
tidak beda. Kalau kita lihat, oh jemaat Tesalonika jemaat baru, bahkan kalau kita lihat kitab Tesalonika adalah kitab perjanjian baru pertama yang ditulis sebelum Injil ditulis. Jadi jemaatnya pasti baru, Paulus pasti baru. Keadaannya begitu, ternyata hari ini juga tidak berbeda. Perang agama, kalau kita lihat, agama munculnya itu kan di Timur Tengah terus. Tapi peperangan yang tidak selesai juga di sana, yang dibawa ke sini, kalau kita ikut, ya. Makanya sampai kalau kita lihat Cak Nun atau kelompok Gus Durian, sampai jengkel, kita ini diajak kemana untuk perang yang bukan perang kita? Agama di sana muncul. Tesalonika, Yunani, dunia itu. Kalau kita lihat sebenarnya jumlahkan, terus tarik menarik. Saudara-saudara, di tengah kehidupan semacam inilah jemaat diingatkan Paulus. Bersukacitalah. Kenapa? Karena kalau tidak bersukacita, hidup yang dengan dasar yang kuat, kita pasti terpengaruh. Menarik ya kalau kita lihat angka bunuh diri. WHO itu melihat bunuh diri di dunia ini adalah 800 ribu tiap tahun. Itu lebih banyak daripada perang di Suriah saat ini yang bunuh diri. Indonesia itu termasuk nomor 10. Di Indonesia WHO mencatat kemungkinan kalau data resmi di kepolisian tahun 2015 itu hanya 812. Tapi WHO memperkirakan 3.000 sampai 5.000 orang Indonesia bunuh diri. Berapa? Yang mati di Suriah itu 3.000 selama perang ISIS. Di sini 5.000. Ada apa? Dan itu muda-muda semua. Kalau dilihat data yang tertinggi itu adalah usia 17 sampai 29 tahun. Bukan yang tua, bukan. Ini suasana hidup kita. Kita tidak tahu, tapi kalau kita lihat berita-berita, pasti banyak dunia yang atau banyak kehidupan seperti ini sulit, frustrasi. Ya, kadang-kadang saya juga ngeri melihat anak-anak sekarang itu menolak kalau melihat orang tuanya miskin karena dia kepengen hidup yang seperti bergadget ria dengan yang lain-lain. Realita itu ada. Di Jakarta, gereja mengalir, dan Rasul Paulus melihat ini karena situasi seperti itulah di Tesalonika, dan jemaat itu pasti tidak kokoh. Dia kokoh kalau dia bersukacita, maka kita melihat bersukacita itu apa? Karena orang dunia mikirnya itu seperti dua hal ya. Sukacita, dukacita. Senang, ini menyenangkan, ini tidak. Kita lari yang menyenangkan semua. Dan ini dianggap, padahal Paulus melihatnya tidak begitu. Kan? Kalau dalam satu diri saya katakan, penderitaan adalah karunia. Artinya Paulus melihat hal yang menyenangkan dan menyenangkan itu realita yang jadi satu. Bagi anak Allah itu harus ditanggapi, dilihat, dihadapi dengan penuh sukacita. Kita tidak bisa mengatakan aku tidak senang yang ini, yang ini, yang ini. Karena itu semua seperti kalau orang Tiongkok mengatakan yin dan yang itu senantiasa jadi satu. Penderitaan dan juga sukacita itu outcut. Dalam rumah tangga aja begitu. Seolah tidak ada. Kita tidak senang makan, lalu kita mau mengatakan aku tidak senang makan. Yang masak jadi tersinggung, lalu jadi membuat duka. Paulus pertama kali mengatakan hidup itu harus penuh sukacita. Kalau itu gimana caranya mengatasi tadi? Karena realita menjadi satu. Jadi saudara-saudara, saya sungguh kalau melihat realita ini, kadang-kadang kita, kadang-kadang saya sebagai orang yang menolak harus bagaimana?
senantiasa kalau Paulus. Jadi kehidupan 2018 tidak beda dengan kehidupan Tesalonika pada saat itu. Seolah gereja berkembang kita lebih bagus. Iya memang betul. Sekarang kita dengan pesawat, gadget, komunikasi. Itu orang Tesalonika waktu itu tidak. Tahun 50-an tidak mungkin. Mereka mau berlayar ke Yerusalem aja tidak. Dan Tesalonika itu menjadi kota kedua dikatakan Mother of Jerusalem. Bagi karena Tesalonika yang dibangun 345 sebelum Kristus. Jadi sudah ada lebih dulu daripada Yerusalem yang dibangun oleh Agustus. Saudara-saudara, hidup senantiasa harus menimbulkan cita. Dua hal yang menarik karena kata senantiasa dan sukacita harus datang. Tidak boleh. Dan bisa sukacita kalau kita melihat antara duka dengan suka itu jadi kesatuan yang harus kita hadapi. Dan bisa kita hadapi kalau kita ada dalam Kristus. Karena itu ya. Makanya yang saya tulis, bulir gantung kehidupan Kristus kan. Kalau kita tidak mau menghadapi realita yang paling pedih, kita tidak bisa melihat sesuatu yang menggembirakan. Kalau kita sudah bisa dengan Kristus menghadapi yang paling jelek, kita bisa mengatakan aku bersuka cita. Jangan lari. Kalau kita ya sedang tidak senang, kalau kita lari, kapanpun kita tidak akan menemukan apa yang namanya membahagiakan. Yang kedua, senantiasa tetaplah berdoa. Nah, kalau kita berdoa, biasanya kan doa itu kan terlindungi kami, beri kami, berkati kami. Atau saya mau gedung gereja ini ya, maunya itu aja. Tapi apa itu yang bisa Paulus ini terkait? Saya baca Tesalonika berkali-kali ini karena saya apa sih? Kenapa Paulus menekankan doa? Apa itu? Kalau permintaan itu Paulus hanya gampang aja, lindungi Tesalonika, jemaat Tesalonika dari segala pencobaan. Kemudian beri mereka rasa sejahtera. Jauhkan mereka dari segala yang menindas. Sudah, tapi ternyata Paulus dari Paulus menekankan yang lain. Doa yang ditekankan adalah kehidupan Paulus. Dalam kehidupan Paulus, ya doa yang terkait kehidupan yang lain dan juga doa bagaimana Tuhan senantiasa bekerja. Doa Paulus senantiasa terkait dengan kehidupan yang lebih baik untuk para anak Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik. Dan juga menjadi komunitas yang penuh kasih. Jadi dalam keadaan jemaat ini terpengaruh oleh semua keadaan itu, guncang, penindasan, diintimidasi, bukan lindungi ini, jauhkan itu. Atau seperti yang di WA ya, pertanyaan regio tentang apa ini, Mazmur. Kalau gini gimana? Doanya tidak begitu. Allah maha kuat, bukan itu, tapi doakan supaya mereka hidup dalam kasih. Sesuatu yang lebih positif, lebih. Artinya doa Paulus adalah cerminan harapan yang dimohonkan kepada Allah, harapan komunitas yang baik, komunitas yang sejahtera, harapan terwujud komunitas Kristus yang benar-benar bukan masyarakat yang damai sejahtera. Itu doa. Jadi bukan ini lindungi supaya dijauhkan, tidak, tapi ini bisa menjadi benih-benih yang mendatangkan damai sejahtera. Doa Paulus nampaknya bukan hakikat hidup bersama Allah, bukan ramalan dan bukan sekedar doa dalam nama Kristus yang secara verbal, tetapi betul-betul harapan. Karena doa tanpa disertai harapan itu sia-sia. Ya, kadang-kadang saya tuh doa sahabat, doa ke Tuhan, tolong kami berkati supaya
gedung gereja. Tapi kalau tidak ada harapannya, aku ingin betul. Itu kan ringan saja gitu ya. Gak ada. Coba kita rasakan waktu doa-doa sama kita dengan waktu kita mendoakan anak kita. Kalau doa kita tidak sampai seperti itu, sebenarnya doa kita tidak doa. Doa kita itu hanya sekedar formalitas verbal. Doa harus dengan harapan yang kuat. Oleh sebab itu dalam satu seleka Paulus sampai menggambar, aku ini seperti ayah, kamu itu seperti anak-anakku, sehingga bayangannya Tesalonika betul-betul seperti yang dikasihi. Kamu sampai cepat itu, dia yang terluka. Itulah doa yang berharapan. Jadi bukan sekedar diucapkan dalam nama Kristus, jadilah, bukan jadilah kehendak, bukan jadilah, bukan bersuka cita lah, tapi dengan suatu harapan yang kuat. Jadi saudara-saudara, Paulus hidup kekristenan yang adalah hidup yang berikan harapan. Karena doa itu adalah suatu harapan. Harapan untuk mewujudkan, untuk terwujudnya damai sejahtera. Tanpa nuansa semacam ini, hidup keagamaan hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Damai sejahtera, harapan yang kuat. Ya kalau Tuhan jadikan gereja ini besar, lalu kemudian kita marketing, ya karena target. Loh iya bisa, tetapi itu mendatangkan luka. Luka siapa? Kalau kita takut, yang kita serbu adalah gereja yang lain. Kita pamerkan bagaimana ada gereja lain datang, mereka terluka. Kalau tidak itu, oh enggak, yang belum Kristen, Muslim. Paulus begitu terluka seperti Yahudi di Tesalonika. Kenapa marah kepada Paulus? Bayangkan kalau dia seorang imam yang hidupnya dari jemaatnya, kemudian jemaatnya diberobati habis, sama seperti pendeta ini kan? Gak heran kalau Yahudi marah. Sehingga doa yang mengharapkan hanya kemenangan, kebesaran, kehebatan akan menimbulkan luka, tidak menimbulkan damai sejahtera. Dari dan kalau perang terus terjadi dan sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Itulah sebabnya tanpa nuansa harapan damai sejahtera di bumi, maka juga agama hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Kita bisa menimbulkan, kita seolah sengsara, tapi sebenarnya menimbulkan kesengsaraan. Jadi saudara-saudara, doa Paulus adalah doa yang diharapkan, harapan yang kuat supaya Korintus jemaat yang itu damai sejahtera dan mendatangkan damai sejahtera bagi lingkungannya. Saya merasa itu suatu garam dalam hidup kalau jemaat bisa demikian. Kenapa Paulus begitu? Karena dia merasa ia dekat dengan Tuhan Yesus. Yesus bersabda Matius 11:8, datanglah kepadaku yang berat, Tuhan mampu mengangkatku yang beban. Dia tidak masalah harus menang pula, tapi hidup itu ada dia. Damai sejahtera seperti itu yang diharapkan. Kalau orang lain mau menerima Kristus, artinya orang itu merasakan bebannya diangkat, bukan karena orang itu menjadi kelompok saya. Atau, wah, ya, kelompok saya adalah kelompok yang surgawi. Enggak, peperangan agama itu juga pamer surgawinya di mana-mana. Roma pamer surgawinya, Bizantium pamer sehingga perang. Saudara-saudara, doa adalah harapan. Kalau kita baca Timotius, Tesalonika, doa harapan seperti ini. Harapan untuk penuhnya damai sejahtera. Bukan untuk perlindungan Tesalonika yang seperti tadi, tapi damai sejahtera. Poin ketiga, kita harus senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Firman dan kehendak Tuhan baik jemaat Tesalonika ditegaskan oleh Paulus dengan penekanan
harus bersyukur dalam segala hal. Lalu apakah kita ini pasrah saja, mau dikubukin orang ya bersyukur, lalu apa tidak bisa kerja bersyukur? Enggak. Paulus justru, saya sampai coretin semua ini sambil baca benar. Semua dalam Tesalonika kata-kata bekerja yang sebanyak sekali. Bahkan yang terakhir itu Paulus 2 Tesalonika sangat tajam sekali. Kalau orang tidak mau bekerja, tidak usah makan. Artinya rasa syukur itu tidak hanya terima kasih, beda sama sekali. Rasul Paulus menerjemahkan rasa syukur dalam suatu aktivitas. Bukan diam, ulurkan tangan, terima kasih karena sudah mendapat sesuatu. Oleh sebab itu, tadi sukacita itu juga mampu mengatakan, apa enggak mendatangkan penderitaan, apa mendatangkan kesulitan, diatasi dengan kerja. Itu rasa syukur, saya bisa. Kenapa? Karena Tuhan berikan potensi kepada kita untuk itu. Orang yang lemah, orang yang merasa lemah, orang yang tidak beriman, itu merasa tidak punya potensi. Orang yang hanya berdoa, kemudian Tuhan suruh melepaskan segala sesuatu, itu juga tidak menghargai Tuhan yang memberikan potensi. Justru Paulus dalam 1 dan 2 Tesalonika menekan tentang kerja, kerja, kerja. Hargai yang kerja. Ada di 1 Tesalonika 5 ayat 12. Hargai yang bekerja keras. Kalau 2 Tesalonika, orang yang kerja, jangan makan, tidak kerja. Jadi kita tidak bisa kalau kita, kamu kan jangan kenal Kristus, kenapa kamu tidak kasihan? Ya orang yang ada itu juga kita lihat, kamu mau kerjanya. Tapi kalau kasihannya, ya kamu harus kasihan dong, kamu kan punya diri banyak, kasih. Ini, kalau misalnya kita baca Paulus anti itu, tunjukkan saya punya potensi, jadi potensi yang bisa digunakan. Jadi saudara-saudara, senantiasa mengucap syukur dalam segala realita, menyenangkan atau menyusahkan, tetap kita harus bersyukur karena kita diberi potensi. Kalau kita baca kisah penciptaan, Kejadian 1 pasal 28, usahakan dan taruhkanlah bumi kan. Tapi kemudian Kejadian 2 pasal 15 juga, Tuhan itu memberikan supaya kita mengusahakan ini. Artinya bahwa sejak awal pertama penciptaan idenya adalah kita itu adalah orang yang berpotensi untuk bekerja. Hanya setelah kejatuhan dalam dosa, Kejadian 3, lalu manusia itu selalu bekerja keras menjadi siksaan. Nah ini sama, kalau kita kerja untuk terbentuk rasa, kita kerja itu justru ini hakikat. Ini ucapan syukur. Sehingga waktu saya melayani di gereja itu bekerja ucapan syukur, sehingga saya merasakan sukacita. Kalau saya kerja di company, ini kegiatan, ini ucapan syukur saya, sehingga saya bisa berbagi. Kalau saya punya perusahaan, ini kerja, sehingga saya bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, itu pelayanan. Tapi kerja demi target untuk kemenangan, untuk kebahagiaan, untuk kepuasan, untuk perut, itulah kerja yang dirasakan sebagai penderitaan, beban dosa di situ, saudara-saudara. Oleh sebab itu, Paulus mengatakan di sini dalam yang sederhananya, bersyukur dalam segala hal, gerak apapun, kita main musik, itu bekerja. Untuk apa? Supaya sukacita terus ada di situ. Kita di mana saja, Anda di saudara-saudara. Saya sebetulnya sudah, kenapa saya membatasi dan mogok juga sering. Jadi jangan dipikir saya mogok untung ya. Saya hanya merasakan saya ini sudah emeritus, ya kan? Tapi sebetulnya saya juga kadang-kadang kalau emeritus apa kalau saya berdua aja. Saya juga mendem. Saya kadang-kadang di Ubrida juga begitu. Saya ini ngapain? Soalnya hanya disuruh datang. Saya
senang. Saya cenderung ya kan tidak bisa di sana. Tapi bunda ini penghargaan, ini ada lain. Akhirnya saya ya cari-cari suara. Tapi kalau cari-cari nanti orang lain tersinggung ya. Kalau banyak ikut campur tangan dan sebagainya. Tetapi seperti yang saya tulis itu dalam ini sekerja, saya sebetulnya sulit untuk berhenti. Tapi juga kombinasi ini, dasarnya di sini, bulir gantung kehidupan. Akhirnya, ya udah cari sesuatu. Apa sih yang saya melihat anak saya punya anak, ya cucu saya. Saya lihat babysitter sudah ganti dua kali ini. Saya lihat bagaimana ya, tanya ke sana, oh ini babysitter itu ada agennya gitu. Lalu saya di rumah sakit lihat, loh itu perawat untuk dokter anak, kan sama dengan babysitter. Lalu perawat, saya pikir lihat, wah dokter-dokter itu sialan. Waktu ini ada perawat, tanya ke saya, kapan beda buka keperawatan? Ada apa? Nah, nanti kalau ada masuk keperawatan enak, jadi yang kerja itu perawat. Oh jadi dokter itu cuma ini bukannya, ini pilihnya, ini udah. Lalu kalau ada orang sakit mandikan ya, lalu suci. Kalau dihitung kerjanya berat perawat dibanding dokter, dokternya 5 menit cuma gini-gini 300.000 ya, perawatnya gitu. Ya nggak bisa ini, dunia tidak adil. Walaupun itu kekristenan macam apapun, itu namanya tidak adil. Lalu saya mikir, ah, kalau gitu kita harus punya keperawatan. Saya mau didik perawat-perawat ini supaya jadi perawat yang tangguh. Tapi bagaimana teman-teman yang muda-muda yang seperti saya mulai, oh ini fungsi saya. Gimana punya mindset yang baru, kalau kata Pak Jokowi revolusi mental. Dokter-dokter ini jangan seperti dokter-dokter yang kemarin. Yang seolah saya ini kelompok elit, itu kelompok pengganti. Ternyata begitu kok. Kalau nanti di rumah sakit coba jalan-jalan, tapi jangan. Dokter-dokter itu, wah suaranya keras-keras. Jadi melebihi teman-teman batar yang dipukir. Keras, lakukan, kerjakan. Waduh, saya kadang-kadang seperti ya preman pasar juga, bajunya putih tapi ya beda dengan preman pasar. Inilah hidup seperti ini. Nah, saya mulai nanti September kita sudah buka perawat. Kalau ada yang menjadi perawat, tutup tani, uang kuliah 4 juta bisa gratis. Karena baru buka. Jadi kami mau didik. Nanti kalau sudah jalan kira-kira 1 tahun, 2 tahun, lembaga pengabdian masyarakat yang sama bentuk pengabdian masyarakat yang didik, Pramukti, karena di Jakarta, ini juga pengalaman, lihat kakak ipar satu lontang. Dirawat oleh orang timur yang menyanyikan dan sebagainya bisa segar. Saya merasa ini pelayanan pekerja, tapi harus dilindungi, jangan sampai lalu babysitter ya seenaknya digaji seenaknya. Ini kerjasama yang baik diciptakan, bagaimana babysitter itu menghargai kerja dengan baik, bagaimana yang punya baby itu juga melakukan dengan baik. Saya memonitor juga bagaimana penggajian supaya sejahtera dan sebagainya. Saudara-saudara, ini bersyukur. Saya bersyukur punya kegiatan lagi, mikir lagi. Bukan sekedar karena saya bangga jadi wah. Kalau itu bosan ya. Itulah yang diungkapkan Rasul Paulus dalam 1 dan 2 Tesalonika. Jadi bersyukurlah dalam segala hal, karena Tuhan juga menekankan itu. Tapi yang saya baca
Yohanes 6:27. Bekerjalah. Orang-orang di sekitar Yesus datang, katakan kamu datang kan? Karena kamu sudah makan roti. Ya kamu datang bersyukur, tapi Tuhan menegur mereka, bekerjalah untuk makan yang tidak binasa. Jadi bukan untuk itu makanan jawabannya malu datang Yesus. Terima kasih Tuhan, Tuhan tidak perlu itu. Yohanes 6:27. Bekerja. Jadi saudara-saudara, bersyukur itu bagi Paulus motivasi hidup. Yang buat hidup ini bekerja, bukan berterima kasih dan terima semua. Motivasi hidup yang membuat hidup ini bergerak. Kalau itu kita akan dimanapun kita akan kembali ke yang pernah. Hidup itu penuh sukacita. Memang ada kesulitan, iya. Ada yang menyakitkan, iya. Tapi hidup itu penuh sukacita. Saya dalam apa yang sebenarnya saya bercerita, saya tulis, tapi kemudian Pak Paulus, Pak Paul Gunawan yang mengedit semua. Kan waktu saya ditembak, saya merasa penderitaan, iya. Tapi setelah saya gumuli dan gumuli, ternyata itu yang membuat sukacita, fondasi hidup dan pelayanan saya. Karena dengan mengatasi itu membuat orang semakin mampu, semakin bisa dan semakin bisa lihat karya Tuhan itu seperti apa, mujizat itu seperti apa. Dan juga keajaiban seperti apa kita tidak akan bisa. Jadi yang kita mujizat adalah kita dimampukan untuk melihat Tuhan berkarya, bukan kita ditolong lalu berdoa, bukan karena doa yang berupa ramalan, tapi doa yang berupa harapan karena kecintaan untuk terwujudnya suatu masyarakat yang tidak bisa. Kalau begitu saudara-saudara jemaat kita tumbuh dengan natural. PI itu bukan suatu yang artificial seperti kita marketing. Coba PI kita mau apa sih? Mau menjual Tuhan Yesus? Kita jual apa? Gak bisa. Yang kita lakukan hidup seperti yang datang Paulus, sukacita, doa yang berpengaruh dan motivasi rasa syukur itu bergerak sendiri. Orang itu akan melihat itulah di diri kamu, di dalam jemaat ada Tuhan yang hidup, sehingga aku mau datang untuk melihat. Bukan karena Tuhanku hebat daripada kamu, begitu bebannya kesalahan lagi aku cari yang lain, atau pengkhotbahmu lebih indah hebat daripada Pak Stephen Tong, nah, pasti datang sini semua. Tapi begitu kok enggak seperti Pak Stephen Tong, lari ke sana lagi. Mau berkembang, Paulus berkata-kata, tidak apa-apa, jemaat Tesalonika kecil. Dimusuhi yang lain seperti tidak apa-apa, dan kesulitan yang biasa yang kita dapat. Tapi kalau bersukacitalah, berdoa, bersyukurlah sebagai motivasi hidup, kita akan menjadi anak Tuhan. Whatever atau whatever, everything we can do, it will be blessing for us. Apa yang kita kerjakan itu menjadi berkat bagi kita sendiri, tapi juga berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Berdoa, bersuka cita, berdoa, bersyukur. Tiga kunci yang harus dikatakan kehidupan kita sebagai motivasi hidup dan juga bekerja. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Thank you.
bersama, merenungkan bersama sabda yang kudus yang Tuhan telah berikan, baik untuk jemaat Tesalonika pada tahun 50-an sampai hari ini. Karena Tuhan hidup sepanjang masa dan Tuhan